Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis di balonan ping pira bae tetep sing jawab salam semono ya. Apa sebab? Sebab separone wis kegawan ing udan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'arifataka wa a'tini ma'aka abadan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap asatidz dan ustadzah di lingkungan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Hidayatul Mubtadi'in, para wali santri yang hari ini sedang galau, jangan-jangan sing ora balik gara-gara blinggawa payung gini. Yeah. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mutakhorijin mutakhorijat, sedaya santri MDTA Hidayatul Mubtadiin, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wes ngajine beli suwe-suwe gelisan bae. Mengetan, mengetan. Sijine waktu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenal beli Kanjeng Syekh kok? Kenalnya ning endi? Wong kene bek ketekang kenal Kanjeng Syekh, lamun ditakonane Panji Gumilang ya bokat rada kenal. Kanjeng Syekh kita berada di zaman yang berbeda, tetapi kenapa kemudian ketika ditanyakan nangapa nalikane ditakokaken kenal beli karo Kanjeng Syekh, wong bunder masih wani jawab kenal? Karena Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tergolong di antara hamba Allah, ibadullah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Didawakaken umure, dawa umur niku wonten rupa loro. Ana sing dawa umur usianya dipanjangkan sampai 90 tahun, 100 tahun sak pendure. Ana maning umure cindek tapi dikenang sedemikian dalam perjalanan waktu, tak pernah usang, hampir generasi ke generasi, waktu ke waktu, terus semua orang bisa mengenangnya. In tak takoni, lamon guru kene, wong tua kene, kon milih, milih sing endi, milih dawa umur tekan 150 tahun durung mati, apa milih 40 tahun wis mati tapi arane disebut baik? Ayo, milih pundi. Mong loro-loro nek. Barang pilihannya mong loro kan. Ya, aja milih nomor telu, arane nekat di kamar. Namanya juga kita bermohon, namanya juga kita berharap, namanya kita pinta. Silahkan pilih, kalaupun tidak ada dalam pilihan. Selagi masih Allah Tuhan kita yang mungkin memberikan apapun yang Allah kehendaki, maka mintalah. Umure didawakaken bisa sehat, tapi nama baiknya terus dikenang sepanjang masa. Amin ya rabbal. Yes, ngenen. Sijine waktu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani umae kepanjingan ning maling. Diperkirakan jam 2 malam, kalau waktu Indonesia bagian kita, umaya kepanjingan maling. Niki kula ngupai nasihat mengguru dingin ya. Sebab sing lar da ake guru. Begitu Kanjeng Syekh rumahnya kemasukan maling, karena Kanjeng Syekh menjadikan kemuliaan hidup itu diperolehnya adalah pada malam hari, dan ulama menyatakan tidak ada pelantikan terhadap waliullah yang dilakukan pada pagi hari, siang hari maupun sore hari. Laka waline Gusti Allah dilantike awan, lamun wali murid bokatana.
Karena wali kok dilantik awan mesti dudu waliullah. Wali murid. Nah, kembali lagi. Kanjeng Syekh sudah bisa dipastikan malam harinya belum tidur. Sehingga apa? Nalikane manjing maling Kanjeng Syekh weru. Tetapi adalah mesti orang yang dicintai Allah. Allah tidak akan rela. Allah tidak akan membiarkan orang yang dicintainya dalam keadaan sengsara. Ngapunten, aja manikun tingkatane wali, lagi guru madrasah, gajinya cilik, anaknya urip KBJ. Ayo serob, kelingan beli sengkabe jaman bengen, jaman bupati-bupati bengen, takonana guru-guru madrasah, sing sampai dinakin masih ngajar, pira honore tekang dinakin, saya yakin, madrasah Hidayatul Mubtadiin paling sanggup gaji guru dinakin paling gede 5 juta. Cih, pada kamu yunnya temenan nanti kaki. Ketingin, bo, di kaki pada bayar syahriah kanggo gaji guru ke pira syahriah. Berapa? Satu anak berapa? 25.000. Allah, bo, aja beli percaya dika dua anak telu, dika dua anak lima, dika dua anak pitu, tak takoni sing anaknya telu, sing anaknya lima, didik anak telu, kengelan tak beli. Kengelan barang kian atusan bocah datang dari wali murid yang macam-macam. Saya yakin murid kang ananing kene kelakuannya beda-beda. Kenang apa? Gara-gara wong tuane kelakuannya sejen-sejen. Anak sing takon nih kula, Ustad, anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua, kok gak sama ya? Gak samanya di mana bu? Anak sing pertama bakal sewot nutup lawang. Anak sing keloro bakal sewot jejak lawang. Anak sing ketelu bakal sewot lawangnya ditutup tapi dijejak dingin. Nah ngapa jetat? Jare kulane tergantung dikabengen lagi dijaluk ning lakine. Aku tau lho bu. Jadi panjenengan iki positioning seorang istri itu sangat membawa pengaruh terhadap proses anak kita. Dadi bakal pengen duwe anake nurut wong wadon pangapunten bakal dijaluk ning laki aja kangelan. Bakal jaluke kangelan, wis iki anake kangelan wis. Wes wangsul malih. Anak telu macem-macem barang ning kene bocah atusan teka sing wali murid modele beli pada. Saya yakin nih ada orang tua di sini yang kalau ribut antara suami dengan istri mesti modele beli pada. Anak beli uang wadon kene sing bakal lagi dugal ning lakine ditakuni menang bae beli jawab-jawab bacan kira-kira wonten. Ada anak beli sing bakal dugal ning lakine ditakonane sekecap jawab berong plastik. Nang apa jenok siraku ya cemberut bae ning kitaku. Pertanyaane numang nang apa cemberut ning kita? Iku jawab wis aja kakek ngomong kita lagi dugal bare dika. Kang rongokaken ya Kang ya kita sebenarnya ning kok lagi dugal. Kak delengaken pirang barak ana batur cocok. Ditakoni siji jawab berong plastik kebak. Indahnya anak beli kini Kang Ustad wali murid deh sampean sing model emang kene anak. Wonten uangnya hadir beli hadir kon maju nggo contoh siji. Masya Allah ini semua berkumpul sing wong tuane menengan bakal tukaran anaknya ning kene sing wong tuane bakal ditakoni jawab sekecap anaknya ning kene sing wong tuane bakal tukaran ditakoni rong plastik jawabnya anak ning kene kumpul kabeh sesekolahan ning kene dihadapi oleh ustadz yang ada di sini menemukan anak macam-macam sehingga ngapunten wong tua bae ngelatih anak telu didik anak telu kerasa kangelan apa maning sing atusan lho ngapunten kula sanjang ngeten iki boten jarene wong kula gada pengalaman kula dadi kepala MDA sampun kula dadi ketua yayasan sudah 4 periode pernah saya jadi guru juga pernah kula kelingan ada pengalaman kula Kang Ustaz dadi kepala sekolah dan ini masuk unforgettable experience. Cang ibu-ibu ning kene ngerti beli unforgettable experience. Wis are ngomong indah-indah ngerti be kae jagate udan wis bengi pisan. Iya, sing ndang ngerti be.
manjing ning pengalaman yang tidak terlupakan. Mana itu? Sijine waktu bocah sekolah, anak model, anaknya sampean peragat ning pesantren kula. Begitu peragat, saya perintahkan, Ustaz tolong dibiasakan anak bersalaman, tolong dibiasakan anak mengucapkan salam kalau mau pulang. Jadi disiapkan kiaman, bocah cenggelek, cenggelek, cenggelek. Kongkon baca doa, doaan, peragat doa, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bocah baris, kula melu baris. Barang lagi baris, salaman, 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 kabran anak bocah lagi pilek. Temenan, iki pengalaman kula, pengalaman. Bocah lagi pilek, mung salah bocah, benereku narik umbeleku. Narik umbele, engko bakal wis parek ning kula. Barang kuen masih baris nomor telu singa depannya kula, bocah wis narik umbel. Akhirnya waya salaman bari kula, wis beli kuat nahan umbel. Waya salaman bari kula, tangan kula ditarik tak enakakan, alhamdulillah. Ari ngocos-ngocos ewae. Serot tepluk ning tangan kula. Arep tek peredaken ning batur, ya beli pantes. Tek peredaken ning tembok, ya beli didik sing bagus. Akhire tek kanjingaken ning kantong. Tangan sing kena ngumbele bocah ki. Slep ora. Jare ustad-ustad sejen. Odo, pak kepala sekolah oli tip niye. Tip-tip apa? Jare kula umbelia. Ini proses mendidik anak kita. Allah, begitu sulitnya, begitu susahnya. Balik maning Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemuliaan seorang guru berjuangnya di jalan Allah menjadikan dekatnya dia dengan Allah, dekatnya dia dengan Allah menjadikan dia masuk dalam kategori takwa. Takwanya dia dengan Allah, Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang berada di koridor ketakwaan kepada Allah, siapa wong sing nurut ing Gusti Allah, maka disebut takwa. Siapa sing takwa jare Gusti Allah dupai jalan keluar. Mulane ga kaligane ustad gaji blipati gede-gede teman mung 5 juta sebulan. Kaligane rabine beli kaken jajaluk ditokokaken lipstik ya padua bang bae. Gelem kaya-kaya kah lamun laka-laka temen kah Kang Ustad rabine dika punten-punten umpamane Kang lipstiknya kah wis disogok penudune dianjingaken tanda yen lipstiknya wis entok jare lakine nang apa dok oh raja Kang iki lipstik oh ya wis jare rabine beli paham-paham awas wong ladang kudu rada paham kana Ustad bakal wong wadon penudune dianjingaken lipstik berarti diputre wis beli dongol kono. Tapi oleh Allah dibikinnya nyaman, dibikinnya tenang. Modal nurutnya dikaning Gusti Allah. Cari lakine, nang apa sih nyok mongon gaji di kemajuan. Paham ini, ya priwen, lipstick entok. Sana kaya apa sih jaya, kondangan jaya kang isin nih jaya. Peradam meletak jaya, lambene. Omongan nih lakine, ya wis sinok nganggo obat merah kayak magelem buah apa kan. Allah yang akan menenangkannya. Sakinah, Allah yang akan menurunkan ketenangan dalam hati seorang istri. Wasilahnya dari mana, jalannya dari mana? Nurute patue taate takwane ustad. Nah balik maning, ini bukti, ini harus menjadi bukti. Jadi sing tenang Kang Ustad, ya mong semonten gaya usaha mah kudu Kang. Iya kudu usaha mah. Ya bengikian ora berkaorak ini ngenteni udan oli sing pembanyon nemberong dina durung kebagian kabeh barang bengikian geradang udan ustad keder wong tua murid keder arep seneng apa sedih ari garepan sedih udan ini membawa anak kita bayaran lancar membawa persoalan pedaringan keisi. Ari garepan seneng iki bocah ngenteni wis lawas latihan wis suwe manek meleset maning meleset buaya hari-hane udan pisang. Maka dari itu kita tetap berdoa bermohon kepada Allah semoga Allah jadikan hujan malam hari ini adalah hujan yang bawa keberkahan buat kita dan keluarga kita semua. Sebab bakawis berkah kebaikan datang
maka kebaikan datang, panene bagus, tanahe bagus, lamun kanggo bocah sekolah ya bayare lancar, lamun kanggo masyarakat konene ora pada antri rasdong. Yang bisanya pada antri rasdong raskin gibarangnya manang kesejahteraan adok ini kang. Malai loke mana geding kana uang jenguk baining kantor pos. Batur diundang maning diundang maning diundang maning dak beli diundang undang balik ke sewot ning kubu. Sida ko jiwu ya beli anu jiwu ya nemen ya apa sih? Ya kita mah jentel jentul jeneng kantor pos ora diundang undang batur maning jare kubu ne tingan di kongkon sapa yang bujang ngurung-ngurung dina kiyeng. Lah kasih ngongkon anggere mah ngubangi batur nah. Ya kembali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi. Maka jangankan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekelasnya ustad, sekelasnya guru madrasah, sekelas kita saja, atas kedekatan kita kepada Allah, Allah jaminkan. Bukti nendi durungi lok kulang rungu ustad anake 5, 6 pitu wolu beli tutuk sekolah, beli tutuk mondoke. Yari ustad mana ke-ake guru madrasah ya ke. Kenapa? Yongki yang nganggo sarung. Ya urut deh, aku dari ustad nganggo sarung, ku riado. Indah-indahnya ku olahraganya, ku lebakun. Serok titenana, ustad, guru madrasah nganggo sarung. Paling 20% sih nganggo celana dalam. Ngabutan. Ya termasuk kula. Karena indah-indah olahraganya nih ngono. Oke, kembali lagi, anaknya banyak. Tapi belum pernah saya dengar ada ustad. Ustad musallakah, ustad madrasakah, lalu kemudian anaknya tidak selesai mondoknya, anaknya tidak selesai madrasahnya. Kenapa? Dalam jaminan Allah. Yes, balik maning. Kanjeng Syekh dalam perlindungan Allah, kali gane manjing maling, maling manjing, ora suwe anak wong tok tok bengi mertamu wong loro. Tok 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 tok. Waalaikumsalam. Jabe Kanjeng Syekh, waalaikumsalam. Nggih, mlebet mawon Kang, mlebet. Begitu manjing, maling sing nembe manjing keder anak tamu loro teka. Akhire maling manjing ning sor kursi, gruduk ngumpet ning sor kursi. Begitu tamu loro manjing kongkon dodok, Kanjeng Syekh saking arifnya, saking bijaknya, kursi sing didodoki maling didodoki ning Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Didodoki barang tamu loro kongkon dodok ngobrol-ngobrol gerisekan dengan cangkem wong cerita ditakoni, "Pripun Kang Kanjeng Syekh, pangapunten kula sengaja dugine dalu, ini darurat karena saya tahu engkau adalah orang yang dekat dengan Allah." Jadi mengenen Kang. Ning teorine kapan wong pengen meraih kemuliaan? Kalau orang pengen mendapatkan kemuliaan Bapak Ibu, maka di antara rumus yang ditawarkan adalah man talabal 'ulya falyashhurul layal. Siapa wong pengen oli kemuliaan, maka hidupkan malamnya. Jadi tolong Kang Ustaz iki diulangaken ning bocah. Mung tolong sedurunge ngulangaken ning bocah tak takoni ning Ustaz de. Bakal Ustaz ning kene aku bakal turu ku sewengine pirang jam? 8 jam, 9 jam, tak jawab bakal 9 jam. Ngapunten, kula nanti didakeni kiai kula. Lek, awakmu sawise kundur niku lho. Kamu setelah pulang, nek kilem niku kok pinten jam to? Nek dalu niku. Kalau tidur berapa jam? Lalu saya jawab, "Kiai, ngapunten. Saya seusia saya setelah saya keluar dari pesantren Luhur Dondong Mangkang, Kaliwungu, saya tidur kiai 8 jam, kadang-kadang 9 jam kalau malam." Seumuranmu, seusia kamu, kamu tidur 8 jam. Nggih, Kiai. Pernah 9 jam? Nggih, Kiai. Apa jawab Kiai saya, Kang? Ngapunten. Jawab Kiai saya, "Nek awakmu kok yo seumuran mono. Kalau kamu seumuran segitu, tapi tidurmu masih 7 jam, tidurmu masih 8 jam satu malam, capek Kiai saya, capek Kiai nekula. Itu namanya bukan tidur." Terus kula takon, "Terus namina nopo Kiai?" "Latihan mati." Ngapunten lho, Kang. Iku disebutnya latihan mati.
Tadi bakal ibu-ibu, bapak-bapak, turu masih wolung jam, pangapunten, dudu turu arane. Apa aja ya? Latihan, mati. Bu, hari demi hari usia kita berkurang, anak kita bertambah usianya. Suka tidak suka, bakal wis makin tua, negara saja sudah tidak lagi memakai kita. Yang tadinya orang hebat, begitu masuk usia 58, geser sebutannya jadi anak pang. Ngerti anak pang? Pangsiunan. Yang PNS pensiun, yang di perusahaan 55 pensiun, yang tentara pensiun, yang polisi pensiun. Maka ketika kita usianya sudah masuk tahapan yang disebut pensiun, sadar gak sadar, anak kita yang naik akan menggantikan posisi kita. Pertanyaannya, kalau tidak kepada Allah kita sandarkan masa depan anak kita, kalau tidak kita orang tua yang mendorong masa depan anak kita, lalu mau siapa? Masa anaknya sampean disandarkan ning wong? Terus indahnya orang isin konon, itik-itik nyambat, sampai takang ngawinakan kan nyambat naib. Temenan, kula pernah disubun naib, kiai, wayae iki ake wong kawinan, kiai ngerewangi kula ngawinakan, yeh. Barang kula ngawinakan, kongko nyatet, mohon maaf, kong nyatet perkawinan, barang takang kono, pak naib, dikabai aja si ngawinakan, ora, jari kula, nanti bapane, niki jepa bapane mah, dika si ngawinakan, pak kulai boten sagat takuruki jare kulane ki catatane ana wis gaje paje bapak bae bakat dika alasane beli bisa pokoke kudu bisa takuruki mong jepa bapak bae ble sampean besing dadi wong tua suwe-suwene lebene ngomong pak kiai kenang apa sih jepa kiai nembong sebab lagi gawene beli nyambat kula beli apa. Masa gawene beli nyambat wayang ngawina kene nyambat jare kulane. Iya, saya tuntut tanggung jawabnya. Kenapa? Getar hati seorang ibu, getar hati seorang ayah, getar hati orang tua akan membuka arsy Allah Subhanahu wa taala. Duhai bundaku, para wali santri, saya mohon saat usia kita tua, anak kita akan naik meranjak dewasa. Mereka adalah pengganti kita. Akan kepada siapa harapan mereka kita perjuangkan kalau bukan kita orang tuanya? Sebeli-beline baka wong tua duwe ikatan darah, duwe ikatan emosional. Lamon gertes-gertese temenanan, lamon doa-doane temenanan. Maka wahai bundaku, kurangi turune. Bu, ilok tangi bengi beli tingaku. Ilok. Anapa? Nguyuh. Tas nguyuh turu maning. Nah, yake modele kun mah. Berarti masih kalah karo tangga kula. Tangga kula mah begitu tekuarai ku. Bo, man talabal ilya fal yashhuril layar. Tekawai pujian man talabal ilya fal yashhuril layar. Man talabal ilya fal yashhuril layar. Sapa wong kang pengen mulia tangia bengi, sapa wong kang pengen mulia tangia bengi. Entas tepai pujian pun alhamdulillah, banyak ibu-ibu tetangga saya jam setengah papat cunggilek tangi serantal mendi mengpasar. Buat kula menyerantal aku mang masjid garpan dong ngakakan anake beli buru mengpasar miange. Lah ya pada baikin makaro sing tangi turu tapi nguyuh. Entas nguyuh turu maneng. Enggak, Bu. Ayo. Kita adalah orang tua. Ketika anak kita bahagia, ketika mereka berhasil, demi Allah tidak ada yang membuat orang tua bahagia kecuali melihat masa depan anaknya dalam bimbingan Allah Subhanahu, dalam kebahagiaan masa depannya. Itulah yang membuat orang tua kita bahagia. Yes, balik maning. Akhirnya Kanjeng Syekh nakoni, mas pripun anapa? Anu ya Syekh, adalah seorang waliullah meninggal. Huwa waliul abdal, dia adalah wali pengganti, dia adalah wali abdal. Kanjeng Syekh
Inta sultanil awliya, Anda adalah pemimpin para wali. Kami mohon saran, kami mohon petunjuk. Sapa sing kudung ganti wali sing matikin. Jare Kanjeng Syekh, apakah jawaban itu harus langsung diberikan malam hari ini? Iya Syekh. Sedarurat itu kah? Nggih Kanjeng Syekh. Padahal biasanya bakal kiai, ustad, ulama, wong pinter, njaluk waktuku garap istikharah. Jadi ibu-ibu, bakal dikailok jejaluk ning laki, wong lanang Jawa berada suwe, umpamanya diajak jalan-jalan, ning toko, kang. Anak lambi model anyar di kakang. Bela Safira punya, bagus ya kang. Dia ada laki ini, iya. Mung iya baik. Ngali toko maning, kang. Ini kang ada kerudung modis kang. Bagus model baru kang. Bagus ya kang. Iya. Wis tekang pitung toko. Jawabnya iya. Baik. Awas aja pisan-pisan wong wadon ngomong mengenen. Ya dua laki. Rada lola. Loadingnya lama. Rada tulalit. Rongokakan. Bengikin tekwara. Bakal laki nedika jawab besue. Jangan-jangan ingin menunggu waktu nanti malam mau istikharah. Jadi sing husnudon karo lakiku. Jangan-jangan suwe soten pengen istikharah Gusti Allah. Wes, balik maning Kanjeng Syekh akhirnya didesak. Ya Syekh, malam hari ini juga harus dapat jawaban siapa pengganti waliullah waliul abdal. Siapa sing bakal ganti wali niki? Akhirnya Kanjeng Syekh ngomong, kalau kamu mohon hari ini juga jawab, saat ini juga jawab, saya jawab yang akan mengganti wali yang meninggal adalah orang yang hari ini berada di tempat ini. Akhirnya sing lorot selingak selinguk kang, kudingin je, siapa jendih wonge laka wang langka wing wong, tiga mau wing dia, yang lagi kanda wong je wing ya. Model maning baik, tiga makin wong kenek ya. Uang lagi ngoleti uang kok wings. Ya wes melu be melu. Kula melu ding tradisi wong kenek bagian jare wong kenek ada laka uang laka wing ya melu lah. Apa sebab? Sebab bahasa lokal itu bahasa yang paling hebat pak. Ngapunten, jare wong bahasa Inggris bahasa internasional jare kula beli. Bahasa yang paling hebat bahasa Jawa. Saya berani uji dibuktine. Ayo jajal punten. Jare wong kene, baka bahasa Inggrisnya dodok apa? Sit down. Ya, bahasa Inggrisnya dodok, sit down. Dodoknya kayak apa? Tetap sit down. Tapi bahasa Jawa, mengkenen arane dodok. Begitu sikile ditarik mengarep, arane slonjor. Baka sikile ditekuk mengguri wong wadon, arane sedeku atau timpu. Baka wong lanang sikile disilangaken mengkenen arane sila. Baka awake ngelendot mengguri sebutane nyelende. Bahkan dase nempel mengtekel arane ngungsem. Ayo dodok tapi punya banyak varian sebutan. Inggris cuma punya sit down, tapi wong Jawa ana timpu, ana slonjor, ana ngelende, ana ngungsem, ana sila. Hebat bahasa Jawa. Ayo, maning siji maning wes jajal. Bahasa Inggrisnya sega apa? Rice. Rice. Beras rice. Beras rice, sega rice, tapi wong Jawa masih ning sawah arane pari. Sawise dintas, dipotoli, dibrodoli manjing karung arane gabah, diselip sebutane beras, dibungkus nganggo godong dawa arane lontong, dibungkus nganggo blarak kelapa sebutane kupat. Barang emang ya kun-kun niku digur-gur pada ajur arane bubur. Ya hebat ke wong Jawa. Oke, kembali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus Kanjeng Syekh dijawab, sing bakal ganti wali kang ninggal adalah orang yang ada di tempat sini. Alhasil sing loro silingak silinguk ngoleti endi uonge. Jare sing loro, ya Syekh, tidak ada orang lain selain kita bertiga.
Lalu Kanjeng Syekh ngomong, wahai yang di bawah kursi, keluarlah. Akhirnya kruduk, maling mau merojol sing jero kursi. Barang metu sing jero kursi, jare Kanjeng Syekh, orang inilah yang nanti mengganti wali yang meninggal. Maling putak kang. Lah cah, kita maling jare Kanjeng Syekh kongkon dadi wali. Tapi punten ge aja dipegot tekang kene, lamun ceritane dipegot tekang kene, balik ngaji, kadange cerita ditakoni, apa jenok oli yang ngaji bakal pengen dadi wali dadi maling. Lah ya belai maning gak tangane. Ya, awas durung tutuk. Ya, durung tutuk, kadange durung tutuk ya. Awas sing ngantuk aja dipegot. Kulai kui lokang. Ya Allah, lagi ngaji wonge ngantuk. Kula lagi kandha amaliae wali ana papat. Siji melek bengi, loro mencil, telu puasa, papat sembayang. Iku esuke kula diprotes ning wong tua santri lanang. Ustad punten, kula pengen huruf penjelasan ngaji bu bengi. Apa sih? Rabi kula ngupai informasi yen ngaji mau bengi kesimpulane blenak. Priwen kang, priwen. Rabi kula kan taduangsul jeng ngajiku. Iya. Kula takon, meh oli ngaji bengikin kuning Ustad Lutfi ku apa? Oh jekang, amalane wali ku papat jekang. Apa jenok? Siji melek bengi, loro kongkon mentil, nomor telu bakal beli puas, kongkon gegerayang nomor papate. Melek bengi, mentil bakal beli puas, kon gegerayang. Bener beli cikur kong Ustad? Ora bener. Kenang apa aja rabina kula jawab emang konon yambung takon ada yang rabina dika kenang apa takon yang kula ya bu jemu liat kesimpulannya emang konon kula mau bengin jelasakan amalane wali papat siji melek bengi loro mencil tahanus ya kongkon mengasingkan diri ngadosing keumuman kamar bisa khusuk nomor telu kongkon puasa nomor papat kongkon sembahyang rupane ngantuk. Dadi kerumune siji mentil melek bengi loro mentil telu bakal beli puas ngomong puasa kamu ini beli puas ya papa tekon gegerayang ya bangor maning bora ya ora beres mah ngaji ngantuk wes tolong sing masih melek aja ngantuk bukan salah kesimpulan balik meneng tak terusakan wahai yang di dalam kursi keluarlah akhirnya metu barang metu inilah pengganti wali. Sang maling itu kemudian makin haru, makin kaget. Gerangan, kenapa saya orang yang kotor seperti ini? Kenapa saya orang yang jahat? Kenapa saya orang yang tidak baik seperti ini? Tapi Kanjeng Syekh menunjuk saya sebagai seorang wali. Alhasil, Wongkin ngomong, ya Syekh, mohon maaf, siapalah saya di mata Allah? Siapalah saya menjadi ciptaan Allah? Saya hanya orang kotor. Saya hanya orang yang terbatas. Saya hanya orang yang tidak mampu. Kenapa Anda tunjuk menjadi wali Allah? Lalu Kanjeng Syekh bilang, menengah baik. Engkau tak kurukin ningkula, tak tuntun ningkula, tak ajarin ningkula. Allah. Akhirnya diwulangin ning Kanjeng Syekh. Barang tas diwulangin ning Kanjeng Syekh. Apa yang diajarkan masuk ke dalam hatinya dan menjadikan maling ini menjadi orang yang muti, orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah luar biasa. Maka pangapunten Bapak Ibu Guru, apa yang ingin saya ambil dari cerita ini? Wahai pengelola lembaga, siapapun kita, dimanapun kita berada, maka mari kita mencoba bermohon kepada Allah. Bagaimana kira-kira sing asale manjing model kadal, sing asale manjing model tekek, sing asale manjing model baya, lalu kemudian keluarnya menjadi makhluk yang luar biasa. Maka pendidikan harus mengarah kepada, pendidikan harus menuju kepada satu proses terjadinya perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari sing maune badeg mari badege, dari sing maune nakal rada ngurang nakale, dari yang tadinya istrinya satu dadi nambah istri ini ora. Ini pendidikan.
Ini pendidikan kira-kira begitu. Yuk, pendidikan di madrasah, dimanapun kita semua berada, bagaimana kira-kira kayak Kanjeng Syekh, manjinge maling, metune dadi wong soleh. Maka pada ruang ini, pada wilayah ini, Ustadz dituntut untuk mencurahkan pemikirannya. Kiai dicurahkan untuk mencurahkan pemikirannya. Dituntut mencurahkan pemikiran dan kemampuannya. Bagaimana santri-santri yang ada, bagaimana murid-murid yang ada, yang tadinya tidak baik bisa berubah menjadi baik, yang tadinya tidak bagus bisa berubah menjadi bagus, sebagaimana maling manjing ning omahe Kanjeng Syekh metune dadi waliullah. Nah, rahasiane ning endi lagi? Kula paringi setunggal mawon. Salah satu di antara rahasianya, kata para ulama tasawuf, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kepada maling ini yang jadi muridnya, ngajarnya dari hati. Man kharajal jinan dakhalal jinan. Makharajal jinan, dakhalal jinan. Apa saja yang keluarnya dari hati, maka akan bisa masuk ke dalam hati. Niki Pak, Bapak Ibu Guru, pangapunten. Mulang asing temenanan, ngajar asing temenanan, kader mulang dolanan, mulang temenanan, gak gaji masa nanjaka. Iya boleh. Gajinya yang gak semono baik. Tadi ya priwen carane kin mah kader mulang temenanan gaji semono, mulang biasaan gaji semono, kira-kira mulange temenanan kamber gaji mah semono tapi masih oleh tambahan sing pangeran. Ini penting kan, ngapunten. Kalau kita menghitung, mohon maaf, jangankan guru MDTA, kula PNS golongan 4C ning Kementerian Agama. Berapa gaji saya? Mohon maaf, ditambah remunerasi saya tidak kurang dari 10 juta sampai 11 juta. Tapi apakah mencukupi untuk kehidupan saya? Belum tentu. Durung tentu. Kenapa? Karena rumus sosiologi mengatakan makin tinggi status sosial, makin tinggi gengsi sosialnya. Lagi dari rabine, karyawan biasa mah diajak rapat ke rabine kan gak batas ke comot serantal. Comot serantal, ceweng serantal. Begitu dadi rabine kasih, lakine diangkat dadi kasih. Sejen gak watase go. Serok bae kula niteni batur. Batur kula dadi kasih. Lagi rabine durung lakine dadi kasih mah bakal. Meh, rapat meh dharma wanita. Comot tas serantal. Ayo jekang gak gian serantal. Kewer, 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 kewer. Iku barang lakine dadi kasih mah. Rada sejen. Metu tekang jaba. Atase kari ning jaro ngomong ning bujange, "Mbak, ambil tas ibu dong." Ngemete gak ngongkon pembantu. Begitu pembantu nih gak tas, "Yang ini bunda." "Iya betul." Ikut tangannya ke klatrik. Plak. Barang tangannya dikenekakan, tasnya ditaruhkan. Melakunya ke rasa sejen, encat, 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 encat. Idi tingeling. Melakunya sejen, sarang gak tasnya sejen. Ini rumus status sosial. Makin tinggi status sosialnya, gengsi sosialnya makin tinggi. Pengen lagi dadir PNS, rabine PNS biasa. Kukune dawa-dawa, boro-boro dicetiki nganggo gunting kuku, dicokot keberes. Dicokot tiba karena dawa kecekrik, cekrik, cekrik, tutup. Wisano jena kukune rada bersih, iya jita cokot tiba orang ribut. Iku barang wis dadi, kasih, rabine kasih. Istilah berada kengelan, ana pedikur, ana pedisur, kuku banyak kah, waniku diri kau serokakan, dewa kemat turu, mangap, kuku nemu kesrak kesrik, kesrak kesrik, kesrak, yang cari laki nemu nok, gua tuh korea bay beres. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi, maka sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tugas pendidik kita, mari kita maksimalkan segenap kemampuan kita untuk berijtihad, bersungguh-sungguh, berjihad. Kira-kira anak yang ada di dalam sini,
ini masuknya kurang baik, keluarnya baik, sebagaimana inspirasi cerita malam hari ini, itulah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata kuncinya, ajarkan kepada anak kita, ngulangakan ning murid-murid sampean, tulung mulangnya kira-kira sing temenanan sing jeroati. Ojo kena mulang-mulang, tajegelis temen, ya cakada gaji semono. Orang-orang, temenan ruban kan mah, sing jeroati. Mau kalimatnya, makharajal dinan dakhalal jinan. Apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Ibu mohon maaf, hari ini wisudawan wisudawati diserahkan ke Bapak Ibu. Maka kembali ke konsep awal, guru hanyalah amanat sementara. Mulai hari ini anak dikembalikan ke orang tua, maka orang tua menjadi guru buat anak-anaknya di rumah. Kembali ke konsep al-um tarbiyatul ula, kembali madrasah untuk anak kita ke orang tua. Bunda, bapak-bapak, tolong apapun yang bapak ajarkan kepada anak, jangan berhenti sampai di mulut, tapi harus keluar dari dalam hati. Coba lihat di dalam syarah kitab Sahih Bukhari, Laulal Khata, namanya Fathul Bari li Ibni Hajar al Asqalani. Datang niku panggilan, wonten cerita. Niku yang Kanjeng Nabi Muhammad nalikane dibimbing Iqra, ya Muhammad. Kanjeng Nabi jawab, ma ana biquri. Lalu malaikat Jibril ngerangkul Kanjeng Nabi, ditempelakan dadane Jibril karo dadane Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi merasa engap, sampai Kanjeng Nabi merasa sesak tenang didekap ning Jibril. Lalu kata para ulama yang bergerak di dunia pendidikan, ini mengisyarahkan dada Jibril ditempelkan kepada dadanya Kanjeng Nabi bahwa harus ada sambung hati. Sepisan beli bisa, keloro beli bisa, begitu keteluk Iqra ya Muhammad, langsung nyambung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi jangan-jangan kenapa orang tua ngajarkan kepada anak kengelan, sebab sing nafsu, sebab sing lambe, sebab sing cangkem, ini akan jadi masalah. Jadi yuk kita ajarkan harus tulus ikhlas dari dalam hati. Kalau kita ngajarkan dari dalam hati, insya Allah akan masuk ke hati-hati murid-murid kita, anak-anak kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa rahasia yang kedua? Rahasia yang kedua, kenapa ajaran Kanjeng Syekh ini kok mudah ditiru, mudah terjadi? Sebab Kanjeng Syekh mengajarkan, mengikut teori-teori para nabi terdahulu, hatta nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Apa itu? Metodenya menggunakan metode qudwah sahihah, ai uswatun hasanah, contoh bagus, contoh langsung sing bagus. Mbak, Bu, pakai dong estetikan gaya. Pengen beli dika kenang setruk. Setruk sekian bagian. Setruk engko mong. Setruk umur swidak tahun. Setruk umur 80 tahun mong. Gularpan kanda, kunci keberhasilan pendidikan yang kedua. Ini lalu dilansir ulang dalam kitab, nama kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Monggo diilari kitabe, kulo nemu ada 5 metodologi pendidikan yang paling terbaik. Lalu diambilkan contoh-contoh dari nabi terdahulu, dan kemudian digunakan pula oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berhasil mengubah maling menjadi wali, adalah contoh langsung uswatun hasanah. Bu, lamon dika ngomongi anak, beli ngupai contoh langsung, temenan suwe nempele anak pun tenkin maya nganggo aran samaran. Gini aran samaran, kula duwe tajuk, sebut saja nama tetangga saya umpama kin aran samaran, Mang Warji, lakine Bidarwina. Waya maghrib ada ning tajuk berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Begitu anak adan, Mang Warji langsung manjing ning ruang TV. Pateni TV, bakal berit pateni, tak kecek-kecek TV ini, tak tampakir ini rana. Jare Mang Warji bari sewot. Bukan dari dalam hati, tapi dari amarah. Ngancam anak, TV kon dipateni. Dadi anak sing aran Sunaya, kastuni buru-buru bokat TV ini dikecek-kecek. Bari bokat ditampaki, gage serantal melayu mengtajub. Mumbaene beli kabran anake pada miang mengtajuk kewedian Mang Warji karo Bidarwina nggelar kelasa tipi di setel maning anake kon mengtajuk deweke nggelar kelasa malah pejetan. Ayo gajemi wayai sinetron cinta di atas cinta sing ditonton kayak budak ngorak kayak bocah nom. Akhirnya gelelengan Mang Warji nonton TV. Anaknya mah wis dikongkon miang tajuk kon kaji. Barang dheweke lagi nonton TV, Sunaya tekang dalan kelingan tudu ngajine kari. Sing plastik, bahan plastik lah. Dadi Sunaya balik maning serantal. Assalamualaikum. Buka di lawang dibuka, sleketep manjing. Barang mancing di deleng bapane lagi pejetan ngadepan TV. Cari bapane, apa sih balik maning? Ora jema tuduwe kari. Wis kagian demet, mana miang? Dadi bocah kabari miang kabari glendeng. Enak baik. Ari kita menonton TV diancam. Munine TV nar digecek-gecek. Munina kita nak ditampak hari dewiaknya maja ya, selonjor pejetan. Bari bocang gelendeng, rupane dugal beli hilang-hilang setan nambang goda. Lebah pinggir tajuk, bocang gelendeng nambahi kalimat. Mbu je, wong tua model apa, angel je, dua wong tua antut. Barang kulak kerungu, Sunaya, mene. Jaka ngustad, sira ngomong apa mau? Boten, aja boten, dosa. Ayo ngomong, ana masalah apa? Tak rewangi Pak Ustad. Ya kula je mau lagi nonton TV je Kang Ustad. Disewoti ning mama bari mimi je munine TV gara kecek-kecek diceritakan dari awal sampai akhir. Dadi kita ku jemiang. Kok sisir ku gelendeng? Kan bagus. Ya bagus sih je, mung bene mama karo bimine mah jepetan. Ngadepan TV, ya dari kula ku jaya dugal. Terus mau ngomong apa? Ya kulane ku jeyang, ya punten je Pak Ustad ngomong wong tuan tut. Jadi tak takoni, cung sadar beli sira lo. Bahkan boke sira daranin tut, wong tuan tut. Bapane sira darani wong tuan tut. Berarti sira anaknya. Nah, ini kan masalah besar. Ternyata untung dudu uman tut geding. Ya bakal penghuni nentut kabe, ya berarti umay-umah. Allah, ayo bapak ibu, kenapa bisa terjadi begitu? Mohon maaf, ini karena sang pemberi perintah, sing ngongkon, sing mulangi, beli pada karo sing diwulangi. Ini alamat keberhasilan pendidikan akan jauh. Maka ibundaku, wahai para orang tua yang malam hari ini menerima anaknya dari para ustad, dari kepala sekolah, dari guru. Mereka sudah dilatih, diberi contoh langsung oleh guru. Maka tolong di rumah, bakal ngongkon bocah payan contoh dingin. Aja ngongkone baik, deweke beli. Ayo tak-takone, pengen beli dua anak ahli Quran. Pengen, bakal pengen wong tuane bakal ngongkon anaknya maca Quran. Wong tuane cek Qurane. Kira-kira bisa beli wong kene, wong tua kene bisa beli. Beli. Kader ngecek Quran baik kok bisa ngecek Quran ora kon maca ora apa dicek be dicek ayo nang nok maca Quran sampeyan cek Qurane dibuka are wong tua kan menang pengalaman ayo nang diwaca sing anteng mimi garap maca bareng bare sira kone wong tuane macane sing anteng ta'awud bae bare bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kage sing badanteng munine dikane malononan. Cari anaknya, mimi je beli muni yang rongokakan sirah bari. Barangnya mah deweknya beli, bisa. Ngapun dan, kula duwe pengalaman makanya tadi pengalaman emang Daroji karo Biwarmi. Dari kula, emang
Ari ngongkon anakku, aja percaya 100% ya aja, beli percaya ya aja, sekali-kali mah dites. Ya priwen jokong ustad gulane beli bisa aja ngetese, gampang. Maka bengi Juma kan usumening desa kede masun bocaki ngajine ning umah, iya. Priwen jokong ustad carane dikane sekali-kali bocah diundang. Warsid, Satiah, Nursidin, kumpul. Ayo, buka Quran surat Waqiah. Waca Waqiah bareng-bareng. Gulane aja Kang Ustad beli weru, beli apal. Tak purukin yang kula dinakian. Pasti bisa. Sing bener Kang Ustad. Iya. Caranya beren Kang Ustad. Mang Daroji sebab wong lanang ngupai contoh pertama. Dika langsung buka Quran ke wis tak wates ya. Awas aja digeser-geser sun gini. Ya. Dadi kono dupai wates ya iya. Kin waki aja kini Kang Ustad. Ya waki ah. Tugasnya kula jadi Mang Daroji apa? Dika maca ta'awud bismillah munia. Ida waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqatiha kadibah. Jari kula neku. Oro. Kula sije Kang Ustad wong wadon. Dika mah siji bae. Hopidotur rofi'ah. Serok diapalakan. Iku rabine apal pertama. Lakine durung apal. Rabine wis apal. Bi. Dika wis apal. Sampun Kang Ustad kula mah beres. Encang. Ya kader kula mah aja kebagiannya kopido bari ropi abahe. Kopido cetanggal lor. Ropi a tangga kidul. Ya sebenarnya ngelingin kopido ropi a. Kopido ropi a. Yaingan wong emasin. Ketemuan. Ayo mang dika muni. Lakine wis muni, rabine muni. Kone pilihan jakang ustad. Ayat nomor 4, ayat nomor 5, ayat seterusnya. Anaknya dika kone rusakan. Wis beres jakang ustad. Kentong dika, kentong. Barang bengi Jumah dipraktekakan. Nursidin, Qasim, Satiah, Warsid, kumpul. Kita rame-rame bareng maca Waqiah. Diawali mama, terus mimi, terus sira. Bapaknya kenteng. Bismillahirrahmanirrahim. Ida waqatil Waqiah. Laisa diwaqatiha qadibaka ya 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 haka. Dalam Qur'an ya. Kopido ropi'ah. Mantek gini mang daroji. Ayo mi. Waya rabine meneng bae. Suwe-suwe ne rabine brebel, brebel. Ayo mi meneng bae. Suwe-suwe ne brebel, brebel jare anake. Mama, mimi nangis metu banyu matane. Yongan laki ne belani rabine ingan. Apa jare laki ne? Iya nang, mimi mah bakang ngrungu wong ngaji ku ngenes nang. Dure brebelan ku suwe-suwe ne dibisiki. Nang apa mi? Jare biwarmi sing dadi rabine jawab. Kang, kopi do bari ropi ae wis kegawa dika. Bagiane biwar, bi wis kegawa lakine. Dadi kana dheweke keder kudu maca apa. Dadi priwen jemi ya wis opening bocah mimi terakhir. Akhire opening anak nerusaken waya terakhir giliran mimi wayam boke ngomong munine apa? Sodaqallahul adim. Iya ingan, yang pinter, enak ya Jemi, ya iya nih TV gajah terakhir masuk aku blohul. Ini orang tua punya cara, tapi yang ingin saya katakan Bapak Ibu, tolong kasih contoh langsung. Saya ingin buktikan betapa dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, Bapak Ibu Guru, orang tua, siapapun kita, harus ngasih contoh langsung kepada orang yang kita didik. Yuk Bu, pengen beli Bu, singana ning kene ajak nang setruk. Bapak-bapak pengen ajak nang setruk. Tangannya diangkat loro-loro yang duur. Kabe loro. Digerakakan. Duhai Allah, wahai malaikat Allah yang markub. Yang berputar di atas majelis yang mulia ini. Saksikan olehmu hamba-hamba Allah. Yang sedang memutar dan menggerakkan tangannya. Semoga toksinnya kemudian semuanya berfungsi. Tidak ada yang kenang penyakit setruk. Wis mudun. Kenang apa kongkong tangan loro diangkat. Kamber batu redika weru mambu keleke dika. Buatan. Saya lagi cerita pendidikan akan berhasil kalau kemudian kasih contoh langsung. Wes, punten, nganggu bahasane wong kene. Niki terakhir. Pak, pakai bahasa Indonesia saja. Ngapunten nek menawa bahasa Jawane panjenengan kalian kula buatan sami. Kalau kata orang sini namanya apa ini? Batuk, jidat. Batuk mah bahasa Jawa. Jidat. Ini pipi, ini hidung, ini mulut atau bibir, ini dagu, janggut, dagu, janggut magena metune jenggot, ya bahasa Jawa. Wes, ayo, balik mana yang tes? Jidat, pipi, hidung, mulut, dagu,
Yes, sekian tangannya diangkat mening kabeh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Angkat terus gerakan. Ikuti kata-kata saya. Tempelkan tangan kanan kita di dagu. Yuk, tempelkan di dagu, di dagu, di dagu, di dagu, di dagu, di dagu, di dagu. Wis mudun, mudun, mudun. Mudun. Ari dagu ku kientakin. Si. Ayo bala maning, ari dagu kientakin. Pertanyaan saya, kenapa kula ngomong di dagu ping 10 di kanarweng kene? Ayo. Ayo narweng kene kenapa? Bu, jawab jujur. Kenapa ibu ketika saya bilang letakkan tangan kanan di dagu, narweng kene kenapa? Sampean jawab jujur karena ngomong ejare sampean kulan deleng palut pinarwening kene. Konon sampai kula ngomong di dagu, di dagu, di dagu, di dagu meneng bae. Tak balune di dagu ngali mene, tak balune di dagu tekan tangi ana sing balik maning. Mene maning. La ilaha illallah. Ayo. Kenapa ibu-ibu kok naruh tangannya di sini sementara saya ngomong 6 kali, 7 kali di dagu tapi tidak berubah? Lalu ibu mengatakan karena saya lihat Pak Lutfi nempelkan tangannya di sini. Ibu, ternyata ngomong 6 kali belum tentu bisa dituruti, tapi ngasih contoh 1 kali langsung diikuti. Ini yang namanya qudwah shohihah. Metode, tata cara, metodologi, model yang harus dipakai di dunia pendidikan adalah contoh langsung. Dan ini yang mengalami degradasi luar biasa, dan ini yang mengalami penurunan luar biasa di dunia pendidikan gara-gara sulitnya dicari tenaga pendidik, sulitnya dicari orang terdepan yang bisa memberikan contoh langsung. Soal mereka yang merintah banyak, soal mereka yang bisa ngomong pirang-pirang, tapi mereka yang memberikan contoh makin jarang, makin susah. Maka Bapak Ibu, yang kedua, kenapa keberhasilan orang yang masuknya jadi maling, keluarnya jadi wali? Ay, kenapa kalau kita pengen asalnya jelek, keluarnya jadi bagus? Pertama, setiap proses pendidikan apapun harus menggunakan kata hati. Yang kedua, pendidikan yang kita lakukan harus lebih banyak memberikan contoh dibandingkan dengan memperbanyak ngomong. Kalau kita sering ngasih contoh, nak sholat bapaknya hamparkan sajadah, bundanya hamparkan sajadah, maka anak saat nengok ke bundanya, tidaklah dilihat bundanya kecuali berada di atas sajadah. Pada saat anak menengok ke bapaknya, tidaklah dia menengok ke bapaknya kecuali berada di atas sajadah. Anak tidak punya pilihan kecuali ikut ibunya atau bapaknya, sama-sama ahli sujud, sama-sama pemelihara sajadah, maka anak akan menjadi ahli sujud. Kalau lihat ibunya pegang Quran, bapaknya pegang Quran, anak ingin ikut ibunya, dia ahli Quran. Anak ingin ikut bapaknya, dia ahli Quran. Tidak ada pilihan kecuali dia ikut ibunya atau ayahandanya adalah menjadi ahli Quran. Yang hari ini terjadi dan kadang menjadi kegalauan para orang tua. Kenapa Ustaz kulane rajin maca Qurannya tapi anakku pengikut madhab gepengisme. Ngerti gepengisme? Setan gepeng. Ape, ape, ape. Kenapa jana kayak kita nih doyan HP? Dikane bakal waya maghrib sembahyang boleh. Sembahyang! Bakal waya dikarep ngaji, nyakal kurang boleh. Ya ngaji! Si Zimaning. Bapaknya laki nih dikane. Ya kuniku. Nah. Akhirnya anak punya pilihan salah satu di antara keduanya. Ini akan terjadi sesuatu yang namanya ghazwatul fikr, pertarungan pemikiran pada anak. Ghazwatul qalb, terjadi pertarungan hati atas seorang anak. Dia adalah murid kita, dia adalah anak didik kita. Kata Imam Syafi'i, kaifa yastaqimu dhillu wal udu awajun, bagaimana mungkin bayangan akan lurus kalau kayunya sudah bengkok? Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi ahli salat kalau bapaknya tarikus salat? Bagaimana mungkin anak kita akan jadi ahli Quran kalau bapaknya ahli HP?
Maka ini penting, wahai para pendidik, sebagai penutup akhir dari ceramah saya, maka tolong gunakan di antara dua yang di antara ya, ada yang lainnya. Di antara dua yang dipakaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenapa seorang maling masuk rumah beliau, keluarnya menjadi wali, sementara anak-anak kita masuk dari keluarga baik, malah keluarnya jadi anak tidak baik. Masuk dari keluarga tidak baik, keluarnya masih tetap tidak baik. Belum seperti yang kita harapkan. Jangan-jangan dua hal ini masih perlu kita tingkatkan kembali. Sebagai kesimpulan, saya harap marilah wahai sahabatku, kawanku sekalian, ajarkan dengan kata hati dan juga berikan contoh yang baik dalam segala kesempatan. Ari muni muni je ya je sekolah madrasah madrasah arep jadi apa one je sakti gawe sakti mah gampang temenan. Gawe je sakti gampang ya. Ini gak sama dengan keceritanya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ngupai manganing bocah anak tukang fitnah dilaporakan bocah ditokaken bocah dikau balik ning wong tuane. Akhirnya apa? Akhirnya begitu dites anak pinter kabeh ditokaken ditarik maning soten gara-garane dupai panganan barengan karo Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini terjadi di pesantren, Pak. Ustaz, itu ajaran apa? Santri-santri rebutan minumannya ustaz. Jari kulane, nah tiga mah boleh paham. Ani inuman bakase kiai, inuman bakase ustadku ana dongane. Jari kulane. Terus itu sakti, tadi sakti mah gampang. Lembaga pendidikan ini kangelan soten gara-gara kongkon ngerubah bocah beli bener jadi bener, bocah beli bagus jadi bagus, bocah akhlak rusak jadi akhlak baik. Iki kangelan. Lamun jek kongkon gawe sakti, kongkon gawe sakti aja maning dina-dinaan. Mene, siapa sih main sakti? Tak payindungan, tak jajar kol golok. Telung menit. Nah, gawe sakti mah gampang. Jadi bapak ibu, ayo sabar bareng. Kangelan kini guru kini. Kenapa? Karena pengen merubah mental. Ayo, siapa sih gila mene? Tak inungi. Tak jajal. begini aja. Nanti tanggal 1, pesantren saya ada haplah akhir sana. Biasanya santri-santri yang mau lulus, yang ikut program 6 tahun, biasanya kita bekali 1 semester ilmu hikmah, 1 semester ilmu kesucian jiwa. Di kelas 6, lalu kemudian dia lulus, biasanya ada atraksi. Engkau tanggal siji ada atraksi. Bocah manek mengduur, andane pancatane nganggo golok. Manjak nganggo golok. Terus melakune ning duur, mabarane beling, sing pecah-pecah. Belingnya dikeletaki, ya. Ditembak nganggo tembakan babi. Nah itu gampang jari kula. Si ngangel kin didik tadi bocah bener, bocah pinter, bocah bener. Kangelan, ari gawe bocah sakti mah gampang. Ya, pangapunten. Ya orasi lagi ngece ngoten lah. Iku bab-bab gampang. Jadi kangelan guru-guru kita mendidik, maka ini penting untuk semua berkontribusi ikut mengambil bagian dalam rangka perbaikan anak-anak kita. Punten, Ustadz, Pak Guru, izin promosi bagian Anasmene pondok pesantren saya yang di Pekandangan Jaya, pondok pesantren Nahdlatul Mubtadin Al-Islami, baru 5 tahun. Alhamdulillah sudah berhasil menyabet 62 medali nasional dan internasional juga regional. Tahun ini agak banyak membuka santri, biasanya hanya 20-25 paling banyak 30 dengan menggunakan sistem murabbi-murabbi'ah, satu ustad pegang 10 santri untuk memudahkan kontrol IQ, EQ dan SQ dari pendidik mah afektif kognitif psikomotorik. Tahun ini membuka santri agak banyak, 100 santri. Gelombang pertama hanya 40%, gelombang kedua 60%. Monggo, barangkali ada lulusan sini Ustad, orang tua, bokat pengen mondokakan anak nih Jawa Timur masih watir beli betah, Jawa Tengah Lirboyo watir beli betah, nih, mohon maaf Jawa Tengah umpamanya teng Jombang, teng Rembang watir beli betah, pengen belajaran mondok tiket titik pakai nih pesantren kula, monggo. Spesifikasinya percepatan kitab kuning metode ampilati, penguasaan dua bahasa Arab Inggris dan tahfidzul Quran. Kalau hanya programnya 3 tahun hanya 3 juz wajib hafal Qurannya, 900 penguasaan katanya, lalu kemudian ditambah peletakan dasar untuk kitab tingkat dasar. Kalau 6 tahun itu nanti di semester 6 satu semester khusus diajarkan ilmu hikmah, satu semester diajarkan ilmu toriqoh. Toriqohnya kemana? Ikut Qadiriyah Naqsabandiyah.
Pun berapa Pak Lutfi biaya nek? Biaya rada larang. Pira sebulan 850.000 mangane ping swidak. 850.000 mangane ping swidak. Murah dari murah. Untuk menghasilkan anak-anak ahli sujud, untuk menghasilkan anak-anak pewaris akidah yang benar, maka 850.000 takkanlah ada artinya apa-apa. Karena apa? Karena anak kita di rumah pun jajan lebih dari itu. Tapi kalau di sana, tahajudnya akan terkontrol, sholat duhanya akan diwajibkan dalam perspektif pesantren, begitu pendidikan umum dan pendidikan agamanya. Kok diajak anaknya, ndeleng bocah cilik-cilik, ditembaki, ya, dibacoki, ya, nanti di tanggal 1 Juli habis duhur, mubaliknya insya Allah Bapak Kiai Haji Mustafa Akil Siraj dari Kempek yang akan memberikan tausiahnya. Nanti biasanya kita kasih adegan-adegan untuk merangsang anak agar mau ke pesantren. Kenapa? Karena betapapun santri adalah penerus ulama, betapapun santri adalah pelanjut estafeta kepemimpinan agama dan bangsa, mereka harus kita bekali seiring dengan kejahatan yang tidak pernah tahu menyisir siapapun. Kadang orang baik disisir, maka perlu anak-anak kita kita bentengi agar mereka punya benteng berani dalam berdakwah mengajarkan agama Allah. Pun niku mawon agungipun pangapunten mugi wonten manfaatipun. Monggo sesarengan nyuwun dumateng Gusti Allah mugi-mugi mawon mutakhorijin mutakhorijat lulusan saking TK Islam dan Madrasah Diniyah Taqwiyah Awwaliyah Hidayatul Mubtadiin dijadikan anak yang saleh dan salihah, anak yang diberikan futuh oleh Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bisa menjadi anak yang pintar dan benar. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa li ijabatil mas'ul ala hadhihi nadsunah sunnah mahmudah khairud dunya wal akhirah. Wa hasil maqasidana nahussu khususan limutakhrijin wa mutakhrijat madrasah diniyah takmiliyah awliyah wa rabbatul atfal islam hidayatul mubtadiin. Allahumma ja'al waladan salihan waladatan salihan dhakiyan wa dhakiyatan tahta ridhaka ya Allah bi barakatil fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا شفينا وكرم الأخرين مولانا محمد صلى الله عليه وعلى أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد يوفي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومشايخنا ولجميع أهل القبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن خصوص من أهل من حضر في هذا المجلس اغفر لهم ارحمهم وعافهم وعف عنهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وسناترنا نخص خصوصا من لأهل مدرسة دينية تكملية أولية هداية المبتدئين وروضة الأطفال هداية المبتدئين فتوح العارفين كما قال في حقيقة كلامك القديم إن فتحنا لك فتحا مبينا. افتح لنا ولهم يا الله افتح لنا ولهم يا الله افتح لنا ولهم يا الله واجعل ولدنا ولدة صالحة صالحة تحت رضاك يا الله يا الله يا الله أنت الله وبلا والله لا إله إلا أنت الله 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 اهدنا واهدهم إلى صراطك المستقيم صراط الأنبياء المرسلين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم لفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقبول الدعاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أكون ابن بابودان والله الموافق لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.